وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نوايت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-habib al-imam Ahmad bin Zain al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu wa radah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya al-habib Ahmad bin Zain al-Habshi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Amin. Masih dalam pembahasan tentang macam-macamnya ketaatan hati. Di antara bentuk ketaatan hati adalah wa husnudzon, menaruh prasangka baik, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sebagaimana kita wajib husnudzon kepada Allah, kita wajib untuk husnudzon kepada manusia. Jangan mengira kita ini wajib husnudzon hanya kepada Allah. Mentang-mentang Allah adalah zat yang maha baik, kita wajib husnudzon kepada Allah. Sementara manusia tempatnya salah, wah enggak perlu kita husnudzon sama manusia. Enggak. Sebagaimana kita wajib husnudzon kepada Allah, maka kita wajib juga husnudzon kepada manusia. Begitu juga sebaliknya, bukan karena begitu juga sebaliknya. Kalau kita wajib husnudzon kepada manusia, badal manusia tempatnya salah, dalam tanda kutip maklumlah kalau orang itu disuudzoni sama orang karena memang dia tempatnya salah. Kalau manusia tetap kita wajib husnudzon kepada mereka, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada salahnya sama sekali. Kalau kita husnudzon kepada manusia menjadi wajib, lebih-lebih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada manusia itu adalah merupakan paling afdalnya ibadah. Khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara, ada dua hal yang tidak ada kebaikan yang melebihi di antara dua perkara tersebut. Ada dua amal yang nilai kebaikannya tidak ada yang mengunggulinya. Paling afdalnya amal ada dua. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bil muslimin. Menaruh prasangka baik kepada Allah dan menaruh prasangka baik kepada manusia. Sepaket nih. Enggak bisa dipisahkan. Oh, saya kalau sama Allah husnudzon bisa. Tapi kalau sama manusia tempatnya salah. Oh, enggak bisa. Ucapan orang seperti ini tidak diterima. Kita bahas satu-satu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna husnadzanni billah min husnil ibadah." Husnudzon kepada Allah itu paling baiknya ibadah. Paling baiknya ibadah.
Kan seharusnya gampang ya buat kita ini husnudzon sama Allah ya. Seharusnya gampang. Kalau husnudzon sama manusia berat, ya oke lah. Tapi kalau husnudzon sama Allah ini seharusnya mudah, gampang. Kenapa? Loh, kapan kita kenal Allah itu kejam? Kapan kita kenal Allah itu khianat? Kapan kita kenal Allah itu tidak bisa dipegang janjinya? Sehingga kita pantas udon kepada Allah. Enggak, Allah itu kalau janji tepat. Allah itu enggak pernah khianat. Allah sudah janji kapan dikasih pahala. Kalau kita kerja sama orang, belum tentu akhir bulan atau awal bulan kita dikasih gaji. Nah, kalau bangkrut pertengahan bulan, jangan ngasih pesangon, ngasih gaji pokok aja belum tentu bisa ngasih. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala? Seharusnya mudah buat kita untuk husnudzon kepada Allah, seharusnya mudah. Tapi kenyataannya gimana? Susah. Kapan? Ketika kita menerima takdir tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, saat itulah diuji nilai husnudzon kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu husnudzon kepada Allah, takdir baik dianggap baik, takdir buruk dianggap baik. Dianggap baik. Seperti yang pernah saya sampaikan, takdir itu boleh ada dua. Takdir ada dua. Ada baik, ada buruk. Tapi kalau hikmah selalu baik. Kalau buruk namanya bukan hikmah. Karena selalu baik dipanggil hikmah, disebut hikmah. Takdir baik, hikmahnya baik. Takdir buruk, tetap hikmahnya baik. Karena itu aulia, sulaha, ulama, mereka memandang takdir bukan memandang kejadiannya, tapi yang mereka pandang siapa yang mentakdirkannya dan hikmahnya. Sehingga mereka tidak pernah berkurang sedikit pun keimanan mereka. Dikasih takdir baik gak lupa diri, dikasih takdir buruk gak putus asa. Itu aulia, orang-orang soleh. Dikasih takdir baik gak lupa diri, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih takdir buruk gak protes kepada Allah, gak bertanya-tanya kenapa ya Allah, yang ada kenapa saya. Begitu orang-orang soleh itu. Begitu orang-orang soleh. Sampai pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, beliau mengatakan, ma'ubali, aku gak pernah peduli apakah takdir yang Allah berikan kepada aku itu baik atau buruk. Aku gak pernah peduli kapan Allah kasih kepada aku takdir baik ataupun takdir buruk. Aku gak pernah peduli. Kenapa? Aku gak tahu apa yang aku anggap baik, apakah itu baik. Aku gak pernah tahu soalnya apakah apa yang aku anggap baik itu baik. Aku gak pernah tahu. Karena itu aku gak pernah peduli atas apa yang takdir. Pokoknya ridho aja udah. Ridho aja. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, kita ini hidup di dunia untuk ibadah. Ibadah kita bukan dalam rangka wajib loh ya Allah, engkau masukkan aku ke dalam surga. Enggak, ibadahnya kita ini cuma untuk syukur, itu pun banyak kurangnya. Seorang Bani Israel taat kepada Allah 500 tahun. Ternyata untuk mensyukuri satu biji bola mata kalah nilai ibadahnya 500 tahun. Lah kita ibadah 50 tahun. Kalau kita punya umur 60 tahun, setiap hari sepertiga dari 24 jamnya kita habis untuk tidur 8 jam. Berarti kalau 60 tahun, udah 20 tahun habis untuk tidur. Untuk dunianya. Lah untuk ibadahnya berapa menit? Berapa jam? Dikalikan berapa hari kita hidup di muka bumi? Berapa tahun? Ini 500 tahun. Fokus ibadah sama Allah. Enggak ada nilainya dibandingkan satu biji bola mata lagi dengan nikmat mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi manusia, merdeka, bukan binatang, bukan budak. Kira-kira taatnya kita ini sudah bisa mensyukur itu semuanya? Kira-kira pantas enggak taatnya kita dianggap sebagai syukur? Banyak celahnya, banyak aibnya. Syukur itu kalau baik, pantas Anda merasa punya hutang budi sama fulan. Anda ingin membalas hutang budinya, membalas jasa, memberikan hadiah. Lah mau hadiah elek.
kita tentu merasa punya hutang budi sama Allah. Banyak jasanya Allah kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mau kita hitung jasa-jasanya Allah kepada kita, habis umurnya kita belum habis, jasanya Allah kita hitung, nikmatnya Allah kita hitung, saking banyaknya. Terus kita mensyukuri kepada Allah atas jasa-jasanya Allah, sholatnya kita gimana? Pantas dikatakan sebagai hadiah, sebagai bentuk syukur. Puasanya kita, yang ada maaf, sholatnya 5 menit, maksiatnya 10 menit. Puasanya sebulan, maksiatnya setahun. Hajinya seumur hidup cuma sekali, tapi maksiatnya seumur hidup. Waliyadzu billah min dzalik. Baca Qur'annya 5 menit, nonton TV-nya 5 jam. Hadir pengajiannya maksimal 1 jam. Itu pun mulat isming bitulikur, misalnya. Tapi TikTok-nya berapa jam? YouTube-nya berapa jam? Tonton yang baik nggak ada masalah, nggak jadi bahasa. Kalau yang ditonton adalah wanita yang bukan mahramnya atau laki-laki yang bukan mahramnya, yang ditonton adalah adegan yang nggak baik, sinetron dan seterusnya, yang situ dipertontonkan akan hingar-bingarnya dunia, yang nonton bukan orang takut sama Allah, bisa pelajaran bukan, malah sama Allah, malah ambisi sama dunia, kemudian belum lagi terangsang birahinya ngelihat perempuannya cantik, adegan mesra sama laki-laki yang ganteng, wah macam-macam dah, macam-macam. Apa? Apa? Terus kita merasa ibadah untuk ya Allah, saya ibadah loh ya, engkau wajibkan. Wah, apa? Kayak kita nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita miliknya Allah. Nih, Sayyidina Umar itu paling pantasnya setelah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar adalah orang yang paling pantas kalau mau nuntut kepada Allah, ya Allah, saya ibadah. Saya jihad. Meninggal Sayyidina Umar itu dalam keadaan ditikam dari belakang ketika sholat subuh. Meninggal ketika sholat subuh. Walaupun nggak langsung, ketika dibawa ke rumah baru setelah itu, nggak lama beliau meninggal dunia. Itu pun beliau nggak pernah nuntut kepada Allah, ya Allah saya sudah begini, kenapa nggak dikasih begini? Enggak. Aku nggak peduli. Allah kasih takdir baik, aku terima. Allah kasih takdir buruk kepada aku terima. Kenapa? Aku nggak tahu. Yang aku anggap baik, baik betulan apa enggak? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Siapa yang tahu? Allah. Anak yang baik adalah anak yang tidak pernah menuntut kepada orang tuanya. Kenapa? Ya, dia sebagai anak enggak tahu yang terbaik buat dia apa. Pokoknya nurut aja sama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya enggak mungkin mencelakakan dia, menelantarkan dia. Ngasih makan, enggak usah nuntut macam-macam. Kenapa? Pasti dikasih kepada anak yang terbaik dari apa yang dimampu oleh orang tuanya. Sekolah nggak usah nuntut, oh sekolah internasional, sekolah yang wah macam-macam, nggak usah nuntut. Kenapa? Orang tua pasti ingin anaknya pintar, tapi sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Wes nuruto. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan daripada anaknya, lo orang tua saya kok begini, padahal saya kepinginnya begini. Orang tua lebih tahu daripada kita. Kenapa? Mereka pernah jadi seperti kita, tapi kita belum pernah jadi seperti mereka. Selesai. Itu antara kita sama orang tua. Lah antara kita sebagai hamba kepada Allah sebagai Tuhan. Jauh berkali-kali lipat lebih daripada itu. Jelas. Setahu-tahunya orang tua kepada anak apa yang terbaik buat mereka pasti ada melesetnya. Pasti ada luputnya. Sepengalaman-pengalamannya orang tua pernah jadi anak muda dan seterusnya pasti ketika bimbing anaknya ada melesetnya, ada luputnya, ada lupanya, ada alpanya. Tapi kalau Allah nggak mungkin meleset, nggak mungkin luput. Orang tua kepingin yang terbaik buat anak. Lah masa Allah nggak kepingin yang terbaik buat hambanya? Cuman kadang-kadang hambanya nggak tahu diri, nggak kenal siapa Tuhannya. Jauh dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia cari justru yang murahan kadang-kadang. Lihat nih, orang itu kalau husnudzon kepada Allah, buahnya adalah ridho kepada apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bishr ibn al-Harith. Bishr ibn al-Harith pernah sekali waktu dalam perjalanan siang hari terik panas luar biasa melihat ada seorang laki-laki yang terkapar. Maaf, laki-laki ini punya penyakit macam-macam. Majdhum, lepra. Maaf, belang. Kemudian
ya, kulitnya ini mengelupas, dagingnya rontok, terkapar, pingsan. Kesian Bishr bin al-Harith ini, kesian. Akhirnya pingsan orang tadi. Akhirnya dibopong sama Bishr bin al-Harith, kemudian dipangku, di balik badannya dipangku, ada di pahanya begitu, taruh sedemikian rupa. Sambil ditunggu sadarnya, mungkin dikipasi. Kalau orang sekarang dikasih apa namanya ini, minyak kayu putih, pokoknya digusakan, gimana caranya sadar si Umar. Gak lama akhirnya si Umar, si Umar, siapa ini? Kata yang pingsan ini, oh saya Bishr ibn al-Harith. Kenapa kamu turut campur? Kenapa kamu ikut-ikutan antara saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan, saya bukan turut campur, cuman kesian. Anda ini terkapar di tengah jalan, maaf, Anda juga punya keterbatasan fisik, ada penyakit ini dan itu. Saya kesian melihat Anda terkapar di tengah jalan, gimana coba? Ketahuilah, aku cinta sama Allah. Walaupun Allah memberikan takdir kepada aku dengan cara terpotong-potong tubuhku, tidak bertambah dari takdir itu kecuali aku tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nulung dianggap turut campur, gimana coba? Carno urusanku ambek Gusti Pangeran iki, dikapakno aja kudu urusan. Saya mau diapakan bukan urusannya ente. Bukan merasa berterima kasih. Bukan merasa tertolong, terganggu. Pingsan lo ini, mungkin sekarat itu. Penyakit ini aku enggak tambah kecuali tambah cinta gue Allah. Kita lara untu wis rasane ndelok anak ngamuk tok, ndelok bojo ngamuk tok. Iya. Di telepon wah macam-macam deh. Sekta seloro untu. Nih. Baru sakit dikit, wah salat lewat-lewat. Baru sakit dikit, wah macam-macam deh kalau kita ini. Wakil kita dihitung kekurangannya kita. Oh, kaca itu kurang besar untuk ngitung kekurangannya kita, aibnya kita semuanya. Allah, mudah-mudahan diampuni kita semuanya. Tutup aibnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah juga diceritakan, ada orang naik ke atas bukit. Ada orang naik ke atas bukit, ketemu orang yang sendirian ada di situ, sebatang kara. Kurang lebih sama ceritanya, ada penyakit begitu. Ternyata dia lagi sujud. Akhirnya orang yang naik bukit ini tadi penasaran, sujud lama, jangan-jangan mati. Jangan-jangan mati, deketi. Oh, kok kan orang sujud bernafas. Oh, enggak mati ini. Hidup. Tunggu. Siapa orang ini? Udah penyakit macam-macam, sujud lama lagi. Sampai saya kira mati. Ternyata hidup. Ditunggu, enggak salam-salam. Apa yang dibaca orang ini? Penasaran, penasaran. Wah, kalau saya tahu bacaannya mau tak tiru. Dideketi. Dideketi sama dia. Ini bukan orang sembarangan ini berarti. Wali ini, penyakit macam-macam, sujud lama sampai saya kira mati. Wah, saya tiru banyak sih. Tak apalno semampu saya. Tak amalkan semampu saya. Ternyata yang dibaca sujud syukur. Doanya kalau orang sujud syukur. Kira-kira orang ini pantas syukur tuh. Dalam artian kacamata kita ya. Yang ada sabar bukan syukur sebetulnya. Penyakit macam-macam, hidup sebatang kara. Enggak, yang dibaca ketika itu adalah doanya sujud syukur. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran khalqi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku afiat, yang telah memberikan kepada aku keselamatan, kesehatan, sementara engkau ya Allah memberikan kepada makhluk yang lain adalah kesengsaraan, ujian, musibah. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan terima kasih alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan kepada aku kelebihan, sementara orang lain engkau berikan kepada mereka kekurangan. Terima kasih ya Allah, engkau sehatkan aku, sementara orang lain engkau berikan ujian. Terima kasih ya Allah, engkau berikan kepada aku kelebihan, sementara orang lain engkau berikan kekurangan. Orang yang dengarkan ini gak kuali ya. Yang sakit itu kamu.
orang lain yang sehat. Yang kekurangan itu kamu. Hidup sebatang kara, penyakit macam-macam, enggak ada yang ngurus. Orang lain yang punya kelebihan, enggak kualik. Tambah penasaran. Tunggu sampai salam. Sampai akhirnya orang ini salam. Ditanya. Ngapunten kula nguping niku. Dan terus terang saya ini bertanya-tanya, lah kok bisa jenengan ini kapan sujud yang dibaca alhamdulillah, ya Allah engkau berikan kepada aku kelebihan, orang lain engkau berikan kekurangan, alhamdulillah engkau berikan kepada aku keselamatan, sementara orang lain engkau berikan musibah. Maaf, gak kuali. Alasan jenengan apa kok bisa baca doa sujud syukur seperti itu? Itu karena beda sudut pandang, wahai fulan. Engkau memandang kelebihan-kelebihan fisik, keselamatan-keselamatan dohir. Kalau aku enggak, apakah tidak cukup bagi aku hatiku masih beriman untuk aku bersyukur kepada Allah? Itu keselamatan dunia akhirat. Sementara berapa banyak orang lain mungkin fisiknya sempurna, tapi Allah cabut keimanan dari diri mereka. Orang lain diberikan kelebihan mungkin dengan fisiknya, tapi mereka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Aku mungkin punya kekurangan dalam fisik, tapi aku punya kelebihan dari hati yang membuatkan lisanku berzikir dan aku mudah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang aku punya daripada orang lain. Itu keselamatan yang Allah berikan kepada aku, tidak dengan orang lain, belum tentu dengan orang lain. Apakah itu kurang? Cukup, enggak cukup. Nah, itu jadi alasan buat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini watak manusia, kapan dikasih musibah melupakan nikmat. Kapan dikasih musibah lali wis sama nikmat wis. Padahal antara musibah sama nikmat, kapan kita dikasih musibah, tetap nikmatnya lebih banyak. Tetap lebih pantas kita bersyukur daripada sabar sebetulnya. Cuman Allah itu rahmat. Allah itu rahmat. Wa basyiris sabirina alladzina idza asabatuhum musibah wa inna ilaihi rajiun. Seharusnya kita ini cukup syukur, wajib syukur, enggak cukup sabar sebetulnya. Tapi lihat dari ayat tersebut, wa basyiris sabirin. Bukan wa basyiris sakirin. Cukup sabar, beruntung. Padahal seharusnya kita syukur. Kenapa takdir buruk seburuk apapun, hikmahnya baik. Hikmahnya baik. Asal kita muslim mukmin ya. Ya, maaf, jadi orang kafir itu ya takdir buruk. Ya gak ada hikmah baiknya dong. Apa hikmahnya buat si kafir tadi itu? Asal kita muslim, mukmin, apapun yang Allah timpakan kepada kita, ridho. Kenapa? Elek api tetap api. Anak dipecut sama orang tuanya. Kenapa? Kalau enggak dipecut tambah jadi gua anak. Akhirnya orang tuanya ketika mecut anak, anaknya nanti ketika dia dewasa baru sadar, untung aku dipecut. Dipecutnya sih kayak gini, dan ini aku enggak dipecut. Itu gambarannya. Itu gambarannya. Lah kita mau nunggu sampai akhirat baru sadar. Kasep. Tuh ternyata Allah kasih saya takdir yang baik ya sebetulnya ya. Walaupun di mata saya ada takdir yang buruk. Kasep akhirat. Mumpung sekarang ini, apapun Tuhan, Allah itu Tuhan. Mau apa sih? Mau dipukai-pukai kita ini, apa hanya kita untuk protes sama Allah SWT? Sebutkan apa yang nempel pada badannya kita. Sebutkan apa yang nempel pada badannya kita, yang itu miliknya kita. Sebutkan satu aja, gak usah jauh-jauh. Sebutkan apa yang ada pada badannya kita itu miliknya saya. Bukan miliknya Allah. Gak ada. Wong itu semuanya miliknya Allah, kita cuma dipinjemi. Namanya dipinjemi ya harus tanggung jawab. Nah, itulah syukur. Jenengan minjem sepeda motor yo jogowon. Iya, kenapa? Itu rasa terima kasih. Mosok diselangi, dirusak-rusak ono kro jalan, itu sepeda kowe krodak. Iya, kemudian ada apa namanya? Polisi tidur, jemping. Mentang-mentang bukan sepeda motor, padahal nyelang. Sama, dipinjemi mata, pakai masih ya dipinjemi mulut, pakai masih ya dipinjemi umur, dipinjemi sehat. Dipinjemi pendamping hidup, dipinjemi anak, enggak tanggung jawab. Waliyadzubillah min dzalik. Di mana ridhonya kita? Di mana syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kita disenang sama sesuatu tapi itu jelek buat kalian. Ada kalanya kita ini senang sama sesuatu tapi itu jelek. Ada kalanya kita benci kepada sesuatu tapi sebetulnya baik. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu kalian yang enggak banyak tahu. Maka jangan sok tahu. Orang sok tahu itu protes. Namanya sok tahu.
namanya sok tahu, akeh protes. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah Maha tahu kalian yang enggak tahu. Allah nas itu dalam Al-Qur'an. Ojo kemeru, ibaratnya begitu. Aku yang Maha tahu. Kalian enggak tahu apa-apa, udah diam aja. Yang penting surga. Sing penting selamat. Pokok apa? Ridho, sabar, husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Enggak mungkin kita ridho, sabar kalau kita enggak diawali dengan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku ini pernah didatangi Jibril. Aku pernah didatangi oleh Jibril. Ini. Kemudian Jibril bilang, ya Rasulullah, Rabbuka yukri'uka salam. Allah kirim salam banda. Dan Rasulullah, engkau mendapatkan nasihat, pesan, amanat daripada Allah subhanahu wa ta'ala guna anda sampaikan kepada umatmu. Apa itu? Allah berpesan kepada anda bahwa inna min ibadi man la yasluh imanu illa bil ghina law afgartuh la kafar. Ada wahai Muhammad, kata Allah sallallahu alaihi wa sallam, di antara hambaku ini yang enggak sempurna imannya kecuali aku kasih kaya. Lek sugi sempurna imannya. Kalau aku kasih fakir, aku kasih fakir, kafir dia. Ya. Kadal miskinu ayyakuna kufra. Hampir-hampir yang namanya kemiskinan itu menyebabkan orang kafir. Orang itu selagi dikehendaki baik, Allah lihat yang terbaik buat dia apa? Sugi enggak? Oh, sugi. Yang terbaik buat dia sugi. Selama orang itu dikehendaki baik sama Allah, bukan dikehendaki sesat, bukan dikehendaki menjadi penghuni neraka, dilihat dan Allah mah tahu. Oh, gila tak kei melarat, kafir, ojo, aku saken sama dia. Aku rahmat, saya sayang sama dia, saya perhatian sama dia. Tak kei sugi. Cenah apa selamat imani. Begitu juga sebaliknya. Man la yasluh imanu illa bil faqr. Enggak sempurna imannya dia kecuali dengan fakir. Lau aghnaitu la kafar. Lek tak kei sugi, malah kafir. Kalau dikasih kaya, belum tentu iman. Belum tentu iman. Dikasih melarat, belum tentu iman. Belum tentu iman. Siapa yang tahu? Kayak sugi tadi imane, kayak melarat tadi imane. Allah. Allah. Siapa yang tahu? Ada enggak orang kaya kafir? Ada enggak orang kaya kafir? Oke. Okay. Ada enggak orang miskin kafir? Oke. Okay. Lah terus, kapan Allah berkehendak kepada kita baik? Fahmi, fulan, ente ini anak harapkan jadi orang baik. Allah tahu. Ki fahmi lah kayak sugi. Kafir ojo-ojo. Enggak pakai ojo-ojo ya bahasanya saya aja tuh. Allah tahu iki sok kafir. Enggak tak melarat. Tapi Allah tahu ada orang lain yang enggak Allah kehendaki. Sehingga Allah kasih kaya dia. Biar apa? Biar kafir. Qarun, Namrud, Fir'aun. Gimana ceritanya? Nah, Allah kan haki untuk menjadi orang yang baik memang. Sugino. Jadi apa? Tambah lali dan musibah. Ngaku Tuhan malah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara hambaku itu yang kalau aku kasih sehat terus, enggak sakit-sakit, kafir, tak loro, jeneng ngerti. Siapa kamu? Ya, sakit gigi, ya Allah nyebut. Kapan waras enggak tahu nyebut. Loro untuk Allah. Astagfirullah. Orang tuh gusti, nyebut. Nah, imannya tambah. Kenapa? Tobat, putar tasbih. Itu ada yang dikasih. Kalau dikasih sakit kafir, dikasih sehat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak tahu kaya miskin sehat sakit yang terbaik buat kita itu apa, nggak tahu. Nggak tahu kita ini. Lihat. Lemah enggak kita ini? Nemen. Saya enggak tahu dikasih sehat. Ya Allah, sehatnya saya ini jadi baiknya apa enggak ya? Jangan-jangan saya dikasih sehat untuk kafir. Ya ada sih orang dikasih sehat jadi iman. Seperti tadi. Tapi ada orang sehat dikasih sehat untuk kafir. Saya enggak tahu. Ah, dikasih syukur. Kenapa? Sehat, syukur, maksud kafir. Ya enggak, sehat, syukur, iman.
Sehat kufur, baru kafir. Dikasih sakit, ini sakit ini untuk baiknya saya atau enggak? Saya enggak tahu. Allah tetapkan kepada saya sakit untuk apa ujung-ujungnya? Untuk iman atau untuk kafir? Baru, wis sabar. Ceroyo pocalan ini kapan aku lorot jadi imani. Nah, itu usahanya kita. Itu upayanya kita, ikhtiarnya kita. Untuk kasih kaya, kau karo. Sugihku jadi api apa enggak? Saya enggak tahu, saking lemahnya kita. Terus gimana? Syukur sama Allah. Biar apa? Biar kayanya kita manfaat, nambah iman. Saya dikasih susah hidupnya, hidup pas-pasan sederhana. Saya nggak tahu. Ini yang Allah mau apa maksudnya? Ujung-ujungnya ini apa? Iman apa kafir? Saya nggak tahu. Allah yang tahu. Kan kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Misal ada di antara kita hidupnya pas-pasan. Ada orang yang pas-pasan iman. Ada orang yang pas-pasan kafir. Lah kita ini pas-pasan yang mana? Siapa sih ngerti? Ada. Ah, gimana caranya pas-pasannya kita ini, gimana caranya tambah iman? Apa yang kita lakukan? Usaha, sabar, tabah, enggak berubah daripada ibadah. Iya. Tetap sholat 5 waktu. Golek duit soro. Sholat misalnya. Hah? Golek sing halal ae soro. Golek halal, golek sing haram ae soro. Aku boleh haram halal gak ngurus. Udah pun gini-gini. Nah ini boleh halal sih mana? Wes tambah, wes gak ngurus. Ah ini gak dikenal baik. Dikasih pas-pasan, tetap kenceng. Sholatnya, puasanya, ibadahnya, semuanya tetap kenceng. Gak noleh sama kerakusan manusia. Halal haram gak ngurus. Peteng dedet gak. Dia punya ilmu, dia punya cahaya. Dia manfaatkan itu semuanya untuk meraih ridhonya Allah. Ah, ini berarti dia sudah mengusahakan bahwa pas-pasannya dia ini tuh iman. Kaya syukur, berarti syukurnya dia adalah merupakan alat buat dia untuk gimana caranya kayanya dia menjadi iman. Dikasih sehat, syukur, dibuat ibadah semaksimal mungkin. Ini caranya kita sebagai manusia, gimana caranya sehatnya saya membuahkan iman. Dikasih sakit, sabar. Sabar itu adalah merupakan alat buat kita gimana caranya dari sabar ini, dari sakit kemudian kita sabar menjadi orang yang beriman, tambah imannya. Itu usahanya kita, wis. Itu usah. Tapi ujung-ujungnya kita enggak tahu. Ujung-ujungnya kita enggak tahu. Itulah bedanya jauh antara kita sama Allah. Allah tahu, kita enggak tahu, enggak ngerti. Ah. Husnudzon, ridho, syukur, sabar. Ujung-ujungnya balik ke husnudzon. Ujung-ujungnya balik ke husnudzon. Naam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Siapa yang menaruh prasangka baik kepada aku, ya selamat. Selama siapa yang menaruh Tuhannya Allah, ya lihat aja nanti. Contoh, ada orang sakitnya biasa, tapi gara-gara dia suudon sama Allah, kayak gak waras aku, bis hidup ya ajal ya Israel umpani seliwar, wah is mati. Ada orang pendarahan otak, tapi dia semangat hidupnya kuat. Kenapa? Yang maha nyembuhkan Allah. Dokter hanya alat untuk ikhtiar. Akhirnya semangat dia. Kok kan apa-apa sembuh. Saya pernah baca satu artikel artis, saya lupa namanya, cuman preman pensiun itu loh, yang jadi ketuanya siapa itu namanya. Itu kan pernah penyakit parah itu. Hampir mati itu, divonis sama dokter kira sekian bulan. Saya pernah baca artikelnya, preman pensiun itu. Siapa itu yang namanya? Jadi bosnya, tapi gak pantas jadi bos blas itu. Kuru, gak suara dhuwur. Ya, tapi subhanallah, ternyata dia pernah divonis sama dokter mau mati sekian bulan dok umurnya. Sekarang hidup. Ada orang nggak divonis dokter apa-apa mati dada. Mati dada ini. Kenapa? Dia cerita di situ semangat hidup. Dia cerita tentang semangat hidup. Saya ini yakinnya sama Allah, bukan dokter. Dokter ini hanya alat. Hanya alat. Ada orang itu dikasih vonis sama dokter,
umur Anda sekian 5 bulan. Waduh, turun 5 bulan mati. Kenapa? Dipikir terus. Waduh, mati aku, mati teman. Tapi ada orang yang percayanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sembuh. Fal yadul nabi masya, maka sekehendak hatimu kamu menaruh perasaan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat ngasih manfaat kepada kita. Dunia akhirat ngasih manfaat. Pernah diceritakan di dalam kitab Yahya Ulumuddin, diriwayatkan oleh Yahya bin Aktsam, bahwa Yahya bin Aktsam ini setelah beliau meninggal ada entah kerabat atau saudaranya yang ketemu dalam mimpi dengan beliau. Kemudian ini orang yang mimpi tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Gimana kabarnya kamu? Apa yang sudah Allah lakukan kepada kamu, wahai Yahya? Awghafaniyallah baina yadayhi. Allah itu menghentikan aku ada di hadapannya. Stop, wahai Yahya bin Aktsam. Stop, berhenti. Aku berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku diseru dengan seruan yang buruk, ya syaikh su'i, orang tua yang buruk. Mungkin karena maksiat dan seterusnya, orang tua yang buruk. Fa'alta wa fa'alta, kamu pernah begini, kamu pernah begitu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Fa akhadhani ar-ru'bu ma ya'lamuhu illallah. Takut saya. Tidak ada yang tahu betapa takutnya saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa digambarkan hakikatnya bagaimana kecuali Allah. Hakikatnya rasa takut saya saat itu bagaimana? Maka aku menjawab, aku diberi hak oleh Allah untuk menjawab, kamu sudah begini loh, kamu sudah begitu, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu dan seterusnya. Takut aku, tapi aku masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjawab. Maka aku menjawab, ya Allah, Tuhan yang aku kenal itu bukan seperti ini. Tuhan yang aku tahu selama aku hidup di dunia itu Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Dari mana kamu tahu? Bukan Allah tanya karena nggak tahu. Icek nono cerita nih. Iya, biar ada ceritanya. Kalau dia nggak perlu jawab, Allah sudah tahu. Iya, nggak ada ceritanya sudah. Sutradara itu tahu ujung-ujungnya film ini nanti bagaimana, happy ending kah, sad ending kah, tahu Allah. Oh, tak tahu sutradara itu, cuman ya diputar, dimainkan, diperankan. Tujuannya apa? Biar ada penonton yang menikmati. Kan begitu. Allah juga begitu, biar kita ini sebagai penonton menikmati. Oh, ada cerita begini, ada cerita begitu, ada cerita begini. Itu tujuannya. Kok bisa kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih? Dari mana kamu tahu? Aku pernah mendengar hadis. Maksiat lesik ngaji. Ake untung sih ya. Aku pernah mendengar hadis. Dari siapa? Abdul Razak. Dari Abdul Razak, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari Jibril alaihi salam. Apa bunyi hadisnya? Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Dan aku telah menaruh secara total, ya Allah, prasangka baik kepadamu. Aku telah menaruh secara total, penuh prasangka baikku kepadamu. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Betul kamu. Betul. Abdul Razak. Betul Az-Zuhri. Betul Anas. Betul Muhammad Rasulullah. Betul Jibril. Akhirnya singkat cerita, dia masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Husnudzon. Kira-kira cerita ini bisa ditiru gitu. Oh, pokok pondok husnudzon maksiat ya. Aman wis. Monggo, tapi lek takdir siji aja ngamuk nang aku. Jelas ya? Kita bicara tentang takdir dan hasil. Adapun yang kita jalani ini, kita enggak tahu takdir dan hasilnya bagaimana, kita enggak tahu. Wis aja cukup idin. Ini cerita tujuannya biar kita ini semangat. Untuk apa? Husnudzonnya, bukan niru maksiatnya. Kan aneh kalau ada orang dengar cerita ini, oh ya wis, maksiat tak tiru. Loh, kan aneh. Dari mana ilmu bisa ngajari orang untuk maksiat? Enggak masuk akal loh. Ini cerita, oh ada ya orang maksiat tapi nanti masuk surga, biar kita
Ada cerita husnul khotimah, biar pelaku maksiat, orang yang banyak dosa enggak putus asa. Ada cerita su'ul khotimah, biar kita yang banyak taat, ngakunya banyak pahala, dekat dengan surga, enggak sombong, enggak congkak, enggak pongah, enggak angkuh, enggak pidu, enggak. Ada cerita su'ul khotimah, ada cerita, ini cerita su'ul khotimah. Nyaris masuk neraka, udah seneni sama Allah. Tadi dia punya hujah, kemudian Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kelomanannya, kedermawanannya, masuk surga. Lah kalau kita mau niru maksiatnya takdir siji, salahnya siapa? Salahnya siapa? Allah yang salah. Lu Allah, itu kok maksiat bondoh seludot masuk surga? Lah saya ini maksiat bondoh seludot. Lah kalau benar kok? Lah kamu siapa mau protes sama Allah? Saya punya dua HP. Yang satu baru, yang satu lama. Yang baru tak kasih no orang, yang lawas tetap tak pe. Kan umumnya yang lawas kasih no orang, yang baru dipakai. Kan umumnya begitu. Lah kan terserah saya. Iya ada orang protes. Kutu HP ini tapi protes. Kan aneh. Lah apa mi? Sing anyar bawa kena uang nih. Gak pinter kok nih. Sing lawas juga. Itu sih kan lawas kena uang. Sing api gawi ini sing anyar. Loh. Sing tuku sapa sampe? Sing bondo sapa? Sama, ya Allah itu suruh don. Maksiat ketika itu masuk suruh. Lah kok saya? Yang kamu punya apa? Umurnya kamu siapa yang ngasih? Sehatnya kamu apa? Wong kita enggak punya kok. Apa haknya kita? Enggak ada. Ya dari cerita ini bukan kemudian kita ini terbujuk rayu oleh nafsu. Ya dibisiki setan, oh berarti begini, hati-hati. Setan juga nggak tidur. Setan juga, ya bukan cuma Gusti Pangeran sing boten sari. Setan ini juga nggak tidur, boten sari setan ini. Setan nggak tidur. Kalau setan tidur enak kita aja, malam bisa istirahat kita. Wis lega wis setan turu wis, aman. Kan begitu? Enggak, mau siang, sore, malam tegudo. Iya, dibujuk terus dirayu, nggak pernah kita merasa setalah setan, kesel lagu setan, setalah. Nggak ada orang tinju 3 menit, iya, 1 menitnya istirahat. Enggak umurnya kita 60 tahun digoda. Umurnya kita sehari 24 jam digoda. Umurnya kita seminggu 7 hari digoda. Kalau pada ini setan. Saking muangkel sama Nabi Adam. Enggak ono pada ini. Jadi kadang-kadang kita terima ilmu itu harus pakai hati yang bersih. Wadah airnya bersih, tapi wadahnya kotor. Kotor enggak? Kotor. Hati itu wadahnya ilmu, ilmunya baik, hatinya kotor, jadi kotor. Pisau itu bagus kalau di tangan orang yang tepat. Pisau itu menjadi alat kejahatan di tangan orang yang salah. Ilmu itu bagus, tapi kalau di tangan orang yang salah, hatinya kotor, jadi rusuh. Gampang lah ilmu, kalau nak cerita ini, dikasih gampang gak be? Orang bukan diajak takut sama Allah, malah diajak gampang no syariat. Udah cerita sing enak-enak tok sing disampaikan orang. Biar apa? Biar undangan nih laris. Diceritain rokok. Padahal Rasulullah basyirau wa nadhira. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyirau wa nadhira. Iya penyampai kabar gembira, ya apa? Pemberi peringatan. Ya ada orang cocok ngundang fulan misalnya. Apa gak enak meden-meden itu ngundang fulan apa anu ceritanya sing enak-enak itu duh gak apa-apa sih gak apa-apa cuma kita jangan ngotak-ngotakkan dakwah jangan ngotak-ngotakkan dakwah ya bashiro wa nadhiro penyampai kabar gembira penyampai peringatan gak setiap dai harus bisa dua-duanya harus bisa menceritakan hal-hal surgawi tapi juga orang perlu diajak takut kepada Allah. Lah kalau di rahmat bisa lupa diri orang. Lupa kalau ada neraka, lupa kalau Allah bisa marah akhirnya. Dicak wedi terus, putus asa orang, ciut nyalinya wis percuma lek ngono. Percuma lek ngono, wis. Gak sholat, gak poso. Kenapa? Percuma ngerokok. Salah bukan yang dengar, yang salah dirinya juga. Di antara dua hal ini ulama dulu itu kalau mau dakwah observasi. Misal fulan, Ustadz fulan diundang. Yang undang ditanya, orang kampung gimana karakternya? Kebiasaannya bagaimana? Masjidnya rame atau enggak? Kalau ada pengajian respon apa enggak? Ada sabung ayam tah? Ada judi tah?
ada apa, ada kemaksiatan yang terselubung, misalkan prostitusi yang terselubung dan seterusnya, dicari, tanya, oh begini, jadi nyampe ke situ bawa yang paling manfaat, bawa yang paling manfaat, yang paling mengena daripada orang kampung, bukan gak ngurus, yang penting amplopi, gak ngurus, yang penting berkata ada yang gede, gak ngurus, yang penting wong seneng tak kayak nguyu terus, walaupun ceritanya purno kadang-kadang. Cerita barangnya laki-laki, cerita barangnya perempuan, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Dia bicara di makomnya Nabi, tapi mulutnya mulut syaitani. Iya. Mulutnya mulut syaitani, waliyadzubillah min dzalik. Ini hadirin, belum kita bahas tentang husnudzon kepada manusia. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang bagaimana kita husnudzon sama manusia, itu juga menjadi satu hal yang penting buat kita semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Saya kepingin balik seperti dulu gitu loh, banyak yang tanya ini, akhir-akhir ini jarang ada yang tanya, padahal saya paling seneng kalau ditanyai. Monggo kalau ada yang mau tanya, Bu, ada yang mau tanya, Bu? Boten. Semerap sedoyo tapi nggih. Insyaallah. Kalau sudah jawaban insyaallah ini saya terus bingung saya ini, insyaallah genau. Naam, mudah-mudahan apa yang kita fahami menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya, dibarengi dengan taufik dan hidayah, sehingga kita termasuk di antara mereka yang enggak tambah ilmunya kecuali tambah takwanya, enggak tambah ilmunya kecuali tambah iman, enggak tambah ilmunya kecuali tambah amalnya. Amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'u.